Ya, apalagi dengan perhamisannya. Tadi kali ini saya berada di sawah, guys, yang lagi masa panen, guys. Kalian bisa lihat semuanya, guys. Ini cara panen tradisional tempat saya, guys. Dan kalian tidak menyangka apa yang saya temukan di sawah, guys. Ayo kita lihat. Saat petani lagi menyabit padi, tanpa sengaja petani menemukan ular sanca, guys. Luar biasa, guys. Saya ambil daging deh, ya. Awas, jadi jauh lah sinana. Kakak jauh situ tuh. Sinana, cok. Mari kita lihat, guys. Ini ular piton, guys. Ular piton ini biasanya tidak berbisa, guys, tapi cara membunuh lawannya melilitkan badan, guys. Wow. Oh, bagus, guys. Warnanya seperti emas, guys. Wow. Kita lihat, guys. Lumayan, guys. Bangun, guys. Bangun dia. Keras, guys. Nih, guys. Mundurlah. Guys, kalian bisa lihat, guys. Kemungkinan ini panjang ada sekitar 2 meter setengah, guys. Kalian bisa lihat, guys. Oh, tidak dalam sana, guys. 3 meter, guys. Kelihatannya dia lagi lapar. Perutnya masih kosong. Pas, Bang. Oh, Siki. Wow. Besar, guys. Ini ada setengah ada nih, guys. Kalian bisa lihat, kayaknya dia dalam keadaan lapar. Dia brutal, guys. Jadi main kayak itu letakkan aja pantul keluar. Kalian lihat, guys. Besarnya, guys. Wah, ini, guys, luar biasa. Kalian lihat. Kalian lihat bintik-bintik merahnya, guys. Kuningnya kayak emas-emasan. Ini luar. Ini ular piton sawah, guys. Kayak emas-emasan, guys. Ular ini sudah langka, guys. Kita temukan adanya di alam liar, guys. Ini benar-benar dalam keadaan lapar. Lihat, dalam keadaan kurus, guys. Ular ini tidak mempunyai bisa, guys, tapi cara membunuh lawannya melilitkan badan. Guys. Jadi, guys, jika kalian menemukan ular ini, berharap hati-hati, guys, karena dia cara membunuh lawannya melilitkan pada tubuhnya, guys. Sekian dulu dari channel Abraham Bal. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.